Pemirsa, dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN 2022 serta Bulan Timbang dan Pemberian Vitamin A, Dinas Kesehatan Kota Kediri menggelar ledang atau kampanye lokal. Ledang ini diikuti oleh 9 puskesmas yang tersebar sewilayah Kota Kediri. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kota Kediri kembali menggelar ledang atau kampanye lokal dalam rangka Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN 2022, Bulan Timbang dan Pemberian Vitamin A. Kegiatan sosialisasi ini diawali dari halaman Balai Kota Kediri. Seluruh peserta kampanye lokal berkumpul untuk mempersiapkan rangkaian ledang dalam rangka BIAN 2022. Ratusan peserta berkumpul untuk mempersiapkan apel dan mendapatkan arahan terlebih dahulu dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kediri, di mana peserta tersebut berasal dari pegawai Dinkes sendiri serta 9 puskesmas yang tersebar sewilayah Kota Kediri. Nampak berjajar mobil ambulans di halaman Balai Kota Kediri yang digunakan untuk ledang. Tak lupa peserta ledang ini pun menggunakan pakaian adat Nusantara lengkap dengan properti masing-masing yang menunjukkan ajakan kepada masyarakat tentang Bulan Imunisasi Anak Nasional. Konsep unik dengan busana Nusantara ini sengaja dilakukan oleh Dinkes agar masyarakat tertarik sehingga pesan yang disampaikan dalam edukasi kampanye lokal ini sampai ke masyarakat. Disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kediri yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk mempromosikan BIAN, Bulan Timbang dan Pemberian Vitamin A agar orang tua membawa bayi dan balitanya ke posyandu balita untuk mendapatkan ketiga hal tersebut sehingga bayi dan balita terbebas dari penyakit menular maupun stunting.
capaian biyan kita termasuk kategori yang masih rendah di tingkat Jawa Timur. Jadi ini merupakan, hari ini merupakan sinergi yang baik antara bidang kesmas, terutama bidang promosi kesehatan, membantu bidang B2BM dalam rangka meningkatkan capaian biyan. Bidang di Dinas Kesehatan, di Yankes juga ikut turut serta. Kemudian B2BM juga ada dan teman-teman seluruh puskesmas. Setelah dibuka dan diberikan arahan, ledang ini pun diberangkatkan langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Kediri didampingi Kabid Kesehatan Masyarakat. Dilanjutkan masing-masing peserta dengan mengenakan mobil ambulan milik 9 puskesmas dan dinas kesehatan langsung menuju rute yang telah ditentukan. Untuk kegiatan hari ini yang terutama adalah untuk promosi meningkatkan cakupan biyan. Dan mungkin juga karena ini bersamaan dengan bulan timbang, jadi bersamaan dengan cakupan peningkatan pemberian tablet tambah darah sama vitamin A dosis tinggi. Untuk biyannya mulai umur 9 bulan sampai 59 bulan. Selain biyan, ini ada juga imunisasi tentang kejar, MR, kemudian juga, ya cuma MR itu aja.